Komika Arafah Rianti mengungkap harapannya yang belum terwujud di usia 26 tahun. Arafah mengakui, kini tengah serius mencari pasangan hidup. Menikah, nah itu dia belum ada gimana caranya, kata Arafah saat Grid ID jumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Oktober 2023. Saat ditanya kapan target untuk membina rumah tangga, Arafah tak bisa memastikan. Menurutnya, hal terpenting adalah memiliki calon terlebih dahulu. Ada dulu ya, baru memikirkan. Karena kalau nggak ada ya buat apa? Kita kan harus punya pasangan, baru target kita menikahnya kapan, ujarnya. Kendati sudah memiliki keinginan untuk menikah, tapi Arafah mengaku tak didesak oleh keluarganya. Terlebih orang tua Arafah juga berharap bisa mendapat sosok menantu terbaik untuk putrinya. Nggak, karena orang tuaku benar-benar penginnya yang tepat banget, soalnya kan menikah itu seumur hidup sekali. Artinya seandainya kalau buru-buru sayang banget dapat orang salah, karena kita pengin dapat orang yang benar, pungkasnya.